Pasti dia itu pergi diajak sama geng yang sama yang gak jelas itu. Aldo! Do! Salma? Kamu di sini juga ya? Aldo! Kamu mau nonton Karamel juga ya? Gimana kalau nonton sama aku sama Jaya? Salma datang bareng gua. Jadi dia juga nonton Karamel bareng gua. Bukan sama lo. Sal, mendadak hawa di sini panas deh. Cari spot lain aja yuk. Gua datang langsung pada per. Aku udah kasih seluruh hati aku buat kamu. Tapi kenapa kamu lebih memilih mendampingi istri kamu yang sakit jiwa itu, Mas? Kenapa? Bi, Nathan mana, Bi? Nathan keluar dari pagi, Tuan. Sampai sekarang belum pulang. Ya sudah. Nanti kalau Nathan pulang, tolong kasih tahu saya. Karena ada hal penting yang ingin saya bicarakan sama dia. Iya, Tuan. Bi, tolong ambilkan koper saya di mobil. Kok dilepas sih? Apa pegangan gue kurang mesra? Atau lo mau dipeluk sekalian? Apaan sih? Nat, gue nonton konser musiknya sama Rama Afifa aja. Jadi, biar lo nontonnya barengan sama Kak Adit sama Kak Budi aja ya. Gak usah sama gue. Rama Afifa, temenin gue ke toilet ya. Tapi Sal, sama lo aja susah banget sih, Sal. Pemirsa, seperti yang bisa Anda saksikan sekarang, Nathan Januar Prasetyo, yang biasanya cuek sama lawan jenisnya, kini harus memperjuangkan cintanya. Gimana menurut Anda? Benar sekali, Saudara Budi. Perasaan yang dialami seorang Nathan saat ini bisa digambarkan dalam sebuah lagu dangdut. Pengen dengar? Lagu apa itu, Pak? Ini cocok sekali, Pak. Menarik nih ya. Sekali, aku merasa kegagalan cinta. Apaan sih lo berdua? Rese lo ya.